Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif, qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa ija'alna al-baita masabatan linnasi wa amna wa attakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa idzan ingat olehmu ja'alna di waktu kami jadikan al-baita baitullah masabatan tempat berkumpul dinasi bagi manusia wa amna dan tempat aman. Jadi kalau di sana berkumpul manusia dan aman. Dulu orang pergi haji masih dikit. Sekarang udah banyak banget. Jangan haji, umroh aja udah banyak. Sampai dibatasin. Oh dulu mah dikit banget. Ya, haji dulu, apa umroh dulu, ya hampir orang nggak begitu heru. Sekarang wah, jadi piknik. Waiting lesson. Jadi kayak bukan, ya warnanya kayak bukan warna ibadah, jadi warnanya udah kayak warna ini wisata. Iya. Satu kebanggaan. Iya. Ada kitab Pak, namanya kitab Al-Aul Fiqhul Aulawiyah. Fikih prioritas. Pengarangnya itu Yusuf Al-Qaradawi. Bukan Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi. Fikih Al-Aulawiyah. Dulu saya pernah belajar itu. Lagi S2 belajar. Bidang saya memang fikih. Ada satu masalah-masalah yang berbenturan. Kira-kira mana yang harus diprioritaskan, yang mesti diutamakan. Umpama kita mau pergi umroh Pak, di samping kita masjid kagak jadi-jadi. Musola gak jadi-jadi, musola lagi membangun. Kita mau pergi umroh, kita udah pergi haji, kita mau pergi umroh. Mana yang diduluin? Oh, ini kan pertanyaan. Hah? Musola, masjid, santren. Itu yang diduluin. Itu dalam kitab itu begitu. Iya, kalau orang awam enggak ya. Oh, umroh, orang gemuk umroh katanya gitu. Kalau umroh pas selesai udah habis dah begitu. Kita pergi umroh kecek selesai ya udah habis. Tapi kalau bapak membangun pertama menolong mereka. Iya. Apalagi buat orang sembahyang, apalagi buat orang belajar, santren umpama, lagi butuh. Itu sepanjang pesantren, sepanjang dia belajar tuh bapak tuh dapat. Nanti dia jadi kiai, itu jadi bapak dapat. Mereka itu ngajar, ustadznya ngajar, bapak dapat terus, disuplai terus, mengalir terus. Suplai dana maksudnya pahala ngalir Pak semua. Bapak udah meninggal ngalir terus itu.
Masya Allah. Tapi kalau umrah, ya udah Pak kemarin. Apalagi kalau bangga-banggaan, selesai. The end. Ini maksudnya bukan berarti umrah enggak bagus. Bagus Pak. Maksudnya kalau dibandingkan, dihadapkan oleh dua masalah itu. Itu ada pikir. Ya, saya dulu belajar fikih ya di sama dosennya disuruh beli kitab ini, suruh beli kitab ini, artinya fikih-fikih baru ya, yang sebenarnya udah lama, cuma pemikiran-pemikiran baru para ulama mendapati inspiratif, inspirasi ya, bagus sekali. Kita beli, beli. Masya Allah, bagus sekali. Begitu. Kadang kita enggak paham itu. Ya, Masya Allah. Sampai hari kiamat itu, kita udah ratusan tahun kita wafat, terus ngalir. Tuh yang kiai-kiai yang belajar di situ tuh, yang jadi kiai, ngalir terus apa halnya Pak. Dia ngajar Bapak dapat, dia belajar ini, dia ngajar ini Bapak dapat, dia ngajarin Bapak dapat. Masya Allah. Dalilnya kan begitu. Itu yang disebut dengan amal jari. Itu yang disebut amal jari. Masya Allah. Makanya makom orang sedekah itu tinggi. Makom orang sedekah. Masya Allah. Banyak lagi tuh masalah-masalah yang dihadapkan. Kira-kira mana yang lebih diutamakan. Masya Allah. Iya. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Dan jadikan olehmu daripada maqam Ibrahim ya, di antara maqam Ibrahim tempat salat. Ya, biasanya kita kalau habis tawaf ya. Habis tawaf ya kita sunat sembahyang di belakang maqam Ibrahim. Tapi sekarang susah sembahyang maqam Ibrahim kan ada banyak orang. Jadi apa kalau begitu agak sedikit jauh enggak apa-apa. Bahkan di rumah kita masih boleh itu. Di apa namanya maktab kita sembahyang boleh. Umpama udah kehabisan tempat. Ntar aja sembahyang lah, enggak apa-apa. Qala al-Awfi an Ibni Abbas, yang berkata al-Awfi dalam daripada Ibni Abbas, qaulahu akan perkataannya firman Allah Ta'ala wa izja'alna al-baita masabatan linnas. Yaqulu ya berkata la yaqduna minhu watara. Iya. Tidak mereka dapat menunaikan daripadanya akan hajatnya. Maksudnya apa? Mereka tidak merasa puas dengan keperluan mereka. Iya. Jadi terus datang, enggak pernah puas. Makanya orang datang terus tuh. Pergi haji, pergi umroh, makin banyak sampai sekarang. Ya'tuna summa yarji'una ila ahlihim, mereka datang kepadanya kemudian mereka kembali kepada keluarganya. Summa ya'uduna ilaihi, kemudian mereka kembali lagi kepadanya. Terus begitu. Wa qala Ali bin Abi Thalhah, berkata oleh Ali bin Abi Thalhah, Ali bin Abbas, Ali bin Abbas, masabatan linnas, yaqulu ya berkata yasubuna, mereka berkumpul. Rawahuma Ibnu Jarir. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata oleh Ibnu Abi Hatim, akhbarana Abi, qala akhbarana Abdullah Ibnu Raja'in, qala akhbarana Isra'ilu an Muslimin an Mujahidin an Ibnu Abbasin fi qawli ta'ala pada firman Allah Ta'ala wa izja'alnal baita masabatan linnas. Ingat olehmu di waktu kami jadikan Baitullah sebagai tempat kumpul bagi manusia, qala yasubuna ilaihi, mereka berkumpul kepadanya. Summa yarji'una, kemudian mereka kembali. Qala ia berkata wa ruwiyat, radiwayatkan an Abil Aliyati, dari Abil Aliyah, wa Sa'id ibn Jubair, Sa'id bin Jubair fi riwayatin, pada satu riwayat, wa Atain dan Ata, wa Mujahid dan Mujahid, wal Hasan dan Hasan, wa Atiyata wa Rabi ibn Anasin wa Duhaki, ya na'u zalika, dan seumpama demikian. Wa qala Ibn Jaririn haddasani Abdul Karim ibn Umairin, qala haddatsani al-Walid ibn Muslim, qala qala Abu Amr ya'ni al-Auza'i haddatsani Abdat, haddatsani Abdatu
Ibnu Abi Lubabata fi kauli pada firman Ta'ala wa ij'alnal baita masabatan linnas qala, ia berkata la yansarifu anhu munsarifun, ya, tidak meninggalkan darinya oleh orang yang meninggalkan, wa huwa yara, dan dia melihat annahu, bahwasanya qad qada bihi amrun, sungguh ia telah menunaikan daripadanya akan hajatnya. Ya, orang kan banyak datang ke sana untuk hajat, ya, udah lama enggak ketemu jodoh, ya, pergi umrah minta sama Allah, alhamdulillah pulang-pulang dapat jodoh. Banyak yang kayak begitu. Makan artis banyak tuh kawin di sono. Man pulang-pulang bercerai. Niatnya salah. Wa ma ahsana ma qala sa'iru fi hadzal bait ma'na awradahu al-Qurtubi, alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh syair pada ini makna yang telah didatangkan oleh Imam Qurtubi. Ju'ilal baitu masabatan la'um laisa minhu dahru yaqdunal watar. Ju'ilal baitu, dijadikan baitullah masabatan, tempat berkumpul. Li'lahum, bagi mereka. Laisa minhu dahru, tidak ada masa. Yaqdunal watar, yang mereka tunaikan akan hajatnya. Ya. Wa haddatsani Yunus, telah bercerita kepada kami oleh Yunus an ibni Wahb bin Ibni Wa'ab qala ibn Zaidin wa ij'alna baita masabatan linnas qala yasubuna ilaihi minnal buldani kulli'a wa yatunahu yasubuna ilai, mereka berkumpul kepada Ka'bah Baitullah minal buldan, daripada berbagai negeri kulli'a, seluruhnya, wa yatunahu, dan mereka datang kepadanya. Iya, semuanya datang, apalagi zaman sekarang, masya Allah, berbondong-bondong. Sampai kemarin tuh yang jadi travel itu sampai ya seminggu balik lagi, seminggu balik lagi, seminggu balik lagi. Jadi setiap minggu tuh balik-balik. Dua minggu sekali dah balik. Udah pulang ke Indonesia balik lagi, pulang Indonesia balik lagi, masya Allah. Sampai ada yang ngedrop. Jadi travel kemarin laku banget itu. Tahu sekarang masih enggak begitu? Masih ya? Oh, Desember. Oh, sekarang nih? Iya, Desember. Desember. Penuh. Penuh. Mungkinan ya. Masya Allah. Wa qala Sa'id bin Jubair fi riwayatil ukhra. Wa ikrimatu wa qatadatu wa atal al-Khurasani masabatan linnas ay majma'an, maknanya majma'an, tempat berkumpul. Wa amnan qala Duhaku an Ibni Abbas ay amnan linnas, tempat aman bagi manusia. Ya, tempat aman. Makanya Saudi enggak mau ngambil pusing konflik antara Timur Tengah dengan Barat. Diam aja. Kenapa? Boleh jadi ngambil zona aman. Ya kalau umpama Arab Saudi perang, Pak, waduh. Bisa orang libur umroh, libur haji itu. Iya. Jadi satu sisi ada baiknya juga. Satu sisi kalau pandang saya mah begitu. Satu sisi. Wa qala Abu Ja'far ar-Razi an Rabi'i bin Anas an Abi al-Aliyati wa izja'alna al-baita masabatan lin-nas wa amna yaqulu, ia berkata amnan minal adwi, aman daripada musuh. Sampai sekarang aman. Ya boleh jadi sikap Arab Saudi seperti itu, ya. Ya, ada yang menilai pro Amerika, ya. Ini cari aman, ya. Jadi pertimbangannya ya dalam. Kita khusus zona aja lah. Ya seperti perang Teluk aja dulu kan sempat libur kan. Pergi. Ah, corona. Corona semuanya dah.
Ya. Wa ayyuhmala fihi silahu. Ini kayak sedikit ini nih, saya belum sempat melihat ini. Ya, disandang padanya akan senjata. Ada enggak redaksi lain? Wa alla yuhmala. Kali ada yang pakai lam. Kitabnya ada enggak pakai lam? Ustaz? Lam. Ya. Ada. Di, apa yuhmala sama semua? Oh, sama ya. Ya. Waqad kanu ya dibawa ya disandang senjata. Ya maksudnya di sini enggak perang enggak ya. Waqad kanu fil jahiliyati yutakhattafu nasu min aulihim. Dan sungguh adalah mereka di zaman jahiliyah dirampas manusia, dibegal manusia dari sekitar sekeliling mereka. Wahum aminuna, dan mereka itu aman. Ya. Jadi padahal di situ di sekeliling di luar Ka'bah, Mekah, di luar Mekah itu mereka pada dirampok-rampokin. Tapi di Mekah aminuna, wahum aminuna, mereka aman. La yusbauna, ya mereka tidak ditangkap-tangkapin. Ya, enggak dijarahin, aman. Waruya an mujahidin, dilihatkan daripada mujahid, wa atai dan ata, wa sudi dan sudi, wa qatadah dan qatadah, wa rabi' dan rabi', ibni amat ibni bin Anas, kalau mereka berkata man dakhalahu kana aminan, siapa yang masuk ke dalamnya kana aminan, adalah mereka aman. Jadi masuk ke dalamnya aman. Wallahu a'lam bishawab.